paduan suara dari ibu-ibu Dharma Wanita Pemkot Bau-Bau dan Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara serta Majelis Taklim Binaan Pemkot Bau-Bau membuat para penonton takjub karena suara mereka serta aksinya sangat elegan di panggung Bau-Bau Expo 2019. Kami masyarakatmu mengagumi keindahan pesona dari panggung negeriku Bau-Bau. Dalam pesona budayamu, dalam ramah tamah penduduknya, dalam arif bijaksana pemimpinnya, kini kau bangkit menyongsong masa depan yang gemilang. Dengan pesona tampil manis, kau siap menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan berbudaya. Malam ini dari panggung Kota Bau-Bau, Kota Mana Kota Bau-Bau, saya Darus dan saya Adam Dangkut, kita bersama dalam rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun Kota Bau-Bau yang ke-478 dan yang ke-18 sebagai daerah otonom dan sekaligus penutupan Bau-Bau Expo 2019. Hadirin, perkenalkan kami beberapa tamu-tamu terhormat yang hadir pada malam ini. Untuk itu, saya akan menyapa tamu-tamu kita terhormat pada malam hari ini. Selamat datang dan terima kasih rasa hormat kami kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau. Selamat malam, Bapak. Salam hormat dan ucapan terima kasih untuk staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara. Juga, selamat malam dan selamat datang yang kami hormati Bupati Buton. Juga selamat malam dan selamat datang Wakil Wali Kota Bau-Bau. Selamat malam dan selamat datang Wakil Wali Kota Tual bersama Ibu. Selamat malam dan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Palopo Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain yang perlu tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dan forum komunikasi pimpinan daerah Kota Bau-Bau dan juga selamat malam dan selamat datang Sekda Kota Bau-Bau. Sebagai ucapan selamat datang kepada tamu-tamu terhormat pada malam hari ini, terimalah persembahan Majelis Taklim BKFT Bau-Bau binaan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau Ibu Haja Santini Tamri SPD. Dipersilakan. Thank you.
Yeah.
supaya subscribe, like, dan komen, serta tekan notifikasi loncengnya agar kamu selalu bisa nonton video terbaru dari Bau Bau Post TV Channel.